dalam rangka Jawa Tengah Sport Tourism Event pada Minggu 12 Mei tahun 2024 pagi ini telah diselenggarakan lomba lari tingkat nasional di Purwokerto. Lomba bertajuk Purwokerto Half Marathon ini diikuti sekitar 3.300 pelari dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan beberapa kota lain di Indonesia. Warga masyarakat terlihat antusias, memberikan semangat dan tepukan kepada para peserta lomba. Peserta lomba pun tampak menyukai sambutan masyarakat yang antusias ini. Di area persimpangan Jalan Ayani Gatot Subroto ini, grup kesenian Kentongan juga digerakkan panitia untuk memeriahkan suasana. Grup seni ini menggunakan alat musik tradisional angklung dan kentongan yang dipadukan dengan terampan dap bas geduk buatan sendiri. Dari grup apa namanya, Mas? Bala Suara. Bala Suara. Ngendi? Batu Raden apa? Anu kembaran. Oh, kembaran. Bojong Sari kembaran ya. Nanti bukeng ya. Nganti jam pira? Mboten ngertos, Pak. Oh, sekesele ya. Okay. Apa semblenger? Okay. Pimpinannya siapa? Bala Suara. Oh, Mas, siapa namanya? Wawan. Wawan. Okay. Oh, bocah kali bener. Bocah Bojong Sari. Oh, Bojong Sari ya.
Oh, Mas. Mas Awan. Balas suara ya jenane ya. Oh, nggih. Apa di booking nanti pirang jam? Nanti sore apa? Sampai selesai, Pak. Oh, selesainya jam berapa nanti? Tahu nanti, Pak. Oh, ya gitu ya model ya. Paling 2 jam 3 jam ya. Iya. Angger di booking nang acara iki pirang, Mas? Ya tergantung acaranya, Pak. Oh, acaranya acara seminar iki mamane. Seminar juga tergantung budget dari sana, Pak. Oh, budget. Bisa mengikuti lah ya. Krunya berapa orang sih? Ini kan bawa 7, Bang. Oh, biasanya minimal 7 ya. Enggak ada ini lenggernya. Ini cuma budget ini. Tergantung lah ya, kalau ada budgetnya bisa ya. Bisa. Oh, ya Mas Wawan balas suara ya. Alamatnya di mana, Mas? Bojongsari Kembaran, Mas. Ya, kan luas. Bojongsari Kembaran RT berapa? RT 2. Oh, RT 2 ya. Boleh di balas suara aja anak ya. Ini boleh dewek, dewek ini semuanya. Ini pesan, Bang. Oh, pesan, pinjam. Pinjam apa? Beli ya. Beli, ya. Tapi kan beli berarti punya sendiri ya. Oh ya. Oke, ya pesan ya. Apa enggak dewek? Kita bikin sendiri. Oh iya iya. Iya. Ya, ada. Disewa Koni ya? Nggih. Oh ya. Ya monggo. Sesek kenal apa karo pimpinan Pak Koni? Ini Pak Koni saking kan karyawan SMP, Bang. Oh, SMP? Karyawan SMP. Ya. Ikut sini. Oh, oh gitu. SMP ini Gunung Jati ya. Jadi ikut meriahkan lah ya. Ya, terima kasih ya. Pak siapa namanya yang anu sing? Ini jangan Mawan. Yang SMP Gunung Jati siapa? Mas Joko. Oh, Mas Joko ya. Kancamu ya? Ini karyawan ya? Karyawan guru apa? Oh, oh iya iya iya. Waduh, luar biasa. Ini mengerahkan masa ya kamu ya berarti ya. Ini ya, dibayar ora? Wah, luar biasa, cair lah ya. Sukses lah ya. Ini karyawan bagian apa sih? Halo? Ya, karyawan bagian apa? TU, Pak. Apa? TU. Oh, isi 6 banget. Umur berapa? 20. Berarti lulus SMA langsung kerja ya? Oh, iya, iya. Kalau kepala TU-nya siapa? Gimana? Kepala TU di SMP Gunung Jati? Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi, ya. Ya, ya. Nggak kepengen kuliah lagi? Nanti dulu, Pak. Oh, nanti dulu. Mas, siapa namanya? Joko. Oh, iya, Mas Joko. Masih Joko, ya? Oh, iya, iya. Masih Joko, ya. SMP Gunung Jati memeriahkan ini, Pak, ya? Iya. Yeah. Dapat tugas, Pak, dari KONI atau inisiatif sendiri? Kita dari anu, dari kabupaten juga ada. Dari mana, Pak? Dari kabupaten ada itu. Ada, Pak? Ada apa? Memeriahkan. Oh, ada kita, instruksi? Iya. Edaran ya, Pak, ya? Edaran, ya. Oh, iya. Ya. Apa suruh mendukung lah acara seperti ini. Iya, iya, oke, ya. Terus Bapak ini mengerahkan masa ini, Pak, ya? Iya, betul. Siswa-siswa semua datang, ya? Iya. Ya, yang mau ikut datang silakan, kan juga nggak apa-apa, ya? Nggak wajib, Pak, ya? Nggak wajib. Ya, itu, Pak, ya, apa namanya, ketongan, ya? Iya. Ini dikerahkan juga, Pak, ya? Penurunan, iya, betul. Iya, iya. Anggarannya apa ada, Pak? Apanya? Anggarannya cukup, Pak? Ada simulus dari panitia. Oh, syukur. Dari panitia pelaksana kegiatan ini, ya? Pak, siapa namanya, Pak? Pak Hanif. Pak Hanif, guru, Pak, ya? Di Semansa, ya, apa? Di Gunung Jati 1. Oh, sini Gunung Jati 1. Tapi kaosnya kaos Semansa ini, Pak. Mana? Ya, mantan. Oh, mantan juga. Ya, ya. Jadi bisa... Saya kepala sekolah sini. Oh, iya. Jadi bisa menjembatani, ya, Pak, ya? Iya, iya. Ya, ya. Nanti lulus dari sini, bisa ke Semansa, gitu, ya. Ini Pak Purnomo, Pak. Pak Purnomo dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Pak. Ya. Pak, dengan Pak Purnomo, Pak, ya. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Pak, ya. Ini sedang tinjauan ini, Pak. Kemana, berapa titik, Pak, ini? Ya, ini monitoring karena kita dari Dinas Pendidikan diminta untuk menempatkan 20 titik dalam pelaksanaan half marathon ini. Ada ini, Pak, untuk anak-anak ini gimana, Pak? Ada stimulus atau apa ini? Ada stimulus dari panitia ini, dari difasilitasi, makanya ada konsumsi dan sebagainya. Semangat, Pak, ya. Iya. Terima kasih, Pak, ya. Iya.
kesannya apa untuk para untuk pelaksanaan hari ini? Ya, karena ini pelaksanaan yang dilaksanakan baru pertama kali untuk tingkat nasional. Jadi mudah-mudahan hari ini dapat sukses, lancar, dan di tahun berikutnya akan lebih baik lagi. Berapa peserta Pak ini total? Kalau untuk pelarinya ini 3.300 peserta. Di seluruh Indonesia, iya, Pak. Iya, gitu. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa di sini lagi, Pak. Amin, ya. Terima kasih, Pak. Selamat okay. Ada berapa titik isoplas Mas di sini? Ada 3. 8 titik. Iya. Dari yang ini pos 1. Iya. Pos 2 di Bobotan, 3 di Bejir. Oh, gitu ya. Kan ada sponsor sini di sini iya, ya. Iya. Oh iya. Sama Le Mineral. Oh iya, sama Le Mineral. Iya. Ini dari isoplas bagi-bagi, Pak, ya. Iya, luar biasa ini ya. Banyak banget ini. Ini infernya Pemprov di Oh iya. Pemkapnya Banyumas. Ah ya ya. Sponsornya ini ya Isoplas ya. Enggak rugi ya. Yang enggak rugi ya Bu ya. Enggak. Mereka memang buat pelari. Oh gitu. Karena semangat. Mendukung ya biar semangat ya. Biar menang apa Indonesia, biar Indonesia menang. pesertanya Indonesia semua tadi ya. Iya betul ya. Ada dari Kenya, Pak. Oh, ada Kenya? Iya. Oh. Ada podiumnya karena Oh, terbuka ini ya. Betul. Oh, iya ya ya. Iya, ya. Ini lagi enggak? Ini mau yang. Oh iya. Ya, biar sehat, Pak, ya. Nggih, monggo-monggo, ya.